Bapak Ibu Guru, para hadirin yang kami hormati, sebelum acara kami majelis sampaikan sedikit saja ya, saya sampaikan hal pokok yang berkenaan dengan pernikahan. Lagi bahwa sebenarnya dalam acara pernikahan itu yang berkewajiban untuk menikahkan adalah wali nikah ya. Tujuh pembuluhnya Mas. Itu yang perlu dipahami terutama oleh saudara Teguh Bisowo tuh ya, ya. Kan jenengan tuh jadi manten, aja juga ngenangen atau merasa bahwa si nikahnya ke pengurungnya ya, itu aman-aman sumsalah. Makanya saya selaku pengurung sebelumnya menawarkan dulu kepada walinya, alangkah baiknya ya, alangkah abdole ya, ya. Lui apike jika walinya itu salaman langsung karo pengantennya, maksudnya enda mantennya aman-amannya aja punya rasa bahwa si nikahnya ke pengurungnya. Sebab anak-anak jika itu ke orang bener ya, bener wimet nikah mama ya, karena yang terjadi di masyarakat ya itu secara umum salah kaprah kurang pengantin ya kok ya, kakoni dan tangganya atau batire mas mau saya ngijabna siapa mau ya, maka pengantinnya spontan jawab ya pengurus ya, karena kayak kok apa walinya sing akan memberi mandat atau mewakilkan ya kepada pengulu atau petugas akhir dan pengulu sing salaman jawabannya mandatnya sing ngejemno ya untuk meluruskan hati. Sekali lagi saya di sini sifatnya memberi tawaran ya, jenengan kan selaku wali gitu ya, tak tawaran nih pemilih sing HP apa sing duwe HP milih di Pak. Ini HP, apa sih duwe HP? Saya sih duwe HP, Kak. Sih duwe HP, kayak gini ya. Anggap sih duwe HP, ya. Dan ini kanannya sama kan salaman. Gampang tak kutu orang masalah, ya. Bisa dipahami ya? Paham ya, Mas ya? Saya kan menawarkan yang terbaik, ya. Sebenarnya, tapi yang terbaik. Jika ini pakai mantennya, hatinya majep, ya. Ini karena berarti marah sumpang, loh. Ya, Pak, ya? Paham ya, Pak? Baik ya, sanggup ya Pak ya? Para hadir yang saya hormati, sebelum acara akan tiga dilaksanakan, mari sama-sama kita awali dengan baca kumpul kita dan dilanjutkan dengan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dosa-dosa yang telah kita lakukan selama hidup ini diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap istighfar tiga kali serta disambung dengan pengikraran syahadat juga tiga kali untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rp1.603.000 dibayar
tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Mayros Diana Putri binti Bapak Kusairi untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahbati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baraka Allahu lahumma fi aqdihima. Allahumma alif bainahuma kama alafta bainal dini wal ma'i. وعلي بينهما كما علقت بين آدم وحواء وعلي بينهما كما علقت بين إبراهيم وشارة وعلي بينهما كما علقت بين علي وفاطمة اللهم علي بينهما المحبة والوداد وارزقهما نسرا صاليا من البنات والأولاد حتى يرون الأشباط والأفات ووزع عليهما من الرزق الحلال ما يكون لهما الكفاية والزاد وافتهما من مفايد الخلق أجمعين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya pengantar putri silakan datang. Mbak Maya Medal dan Mbak Ayu Mas Jendi di Mas Kolas.